Punya pengeleman dilempar dibungkus ke sini. Lemnya ini pakai lem Vok biar nempel. Kemarin aku salah beli. Kemarin aku salah beli kebelinya iPhone. Ternyata iPhone ini susah nempelnya, ini susah. Terlalu encer gitu. Gak enak untuk nempel-nempel kayak bahan jok. Terus aku beli lagi, terpaksa beli mana, belinya Vok. Vok iki lemnya ini kental, cepet kering, nempel pokoknya mantep. Ini ntar dibungkus warna oren tua. Ininya dasarnya ini warna kuning ini, biar hasilnya elegan. Hasilnya elegan, pakai kuning buat dasar, oren tua buat atas ya. Ini atasnya ini bar tutupnya itu. Oke, bolo. Iki bahane oren tua, sangat bagus ini. Kelasnya elegan, manis. Untuk papan MDF-nya ini aku lem lagi, dilem lagi. Terus yang kuning sana kulitnya dilem juga biar cepet nempel, sama-sama nempel. Ini triknya kalau mau ngelem ini pakai aqua, ini aqua dikasih kain. Nah, hasilnya seperti ini, lebih enak, lebih cepat. Menerima segala pemasangan, jasa pemasangan, modifikasi audio sound system pada mobil Anda. Masih merintis, bos. Ini etalaseku masih dikit, belum banyak, masih merintis. Karena perjuangan untuk mulai buka usaha ini tidak mudah dan harus membutuhkan modal. Modalnya apa? Modalnya itu skill, keberanian. Kalau modal uang, saya nggak pakai modal ini, karena skillnya keberanian, bisa apa tuh, mengambil peluang yang ada. Ada peluang apa aja diambil, yang penting kita kedepannya tahu peluang ini akan menghasilkan uang. Oke, karena ini aku nggak modal, aku jualannya di Facebook pertamanya di grup, habis di grup di marketplace cuman Facebook doang. Kalau di toko-toko online lainnya itu enggak, kayak di Facebook, cukup fokus di Facebook aja. Kalau untuk YouTube ini aku masih baru memulai YouTube ya. Semoga kedepannya lebih berkarya, lebih bisa sukses. Dan teman-teman jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe dan like, komen-komen juga nggak apa-apa. Oke, bolo, kita dilanjut dengan pengelemannya. Ini prosesnya. Untuk pemasangannya ini lumayan sulit karena ini lekukan ini sangat tajam, ini butuh tenaga yang ekstra ini untuk mengeplekan ini. Lihat loh, bolo. Sangat sulit. Jangan kamu kira ini gampang, karena ngelihat hasilnya kelihatannya gampang. Ya, cara bikinnya, cara bungkusnya ini butuhkan tenaga yang ekstra, ekstrim, tenaga super keluar semua. Yo, tuh, nggak gampang ini. Nah, untuk ini kisaran 1,7 juta ini plafon. Untuk pick up
Kalau bawa audio sendiri kena cas jasa pemasangan. Oke. Dapat segini nih, Bos. Gimana? Ininya belum. Cukup istimewa kan? Ininya loh. Ininya belum. Tuh, ini nih. Sana ini. Ininya masih longgar ini, ntar mau didempul dulu. Ini masih longgar. Satu lagi. Ini masih longgar. Tapi longgar gak begitu banyak kayaknya. Tuh. Ini tinggal nambahin dempul ini. Ini ditambahin dempul sedikit aja, sedikit. Ini tambahin dempul lagi sana juga. Kalau udah ditambahin dempul, ini ntar langsung dibungkus. Dibungkus. Warnanya ini. Ini warnanya buat ini. Ntar sini lampu akrilik. Sini aja. Ini masuk part ke berapa ini? Part ketiga kayaknya ini. Ini part ketiga ini. Cuman dapat segini. Ini udah berapa hari ini dari sekitar udah 3 harian ini. Jadi gak apa-apa lah, dikit-dikit santai, yang penting hasilnya rapi. Nah, itulah prinsip dari MRS Audio Jakarta ya. Oke, Bolo, cukup sampai di sini untuk review part ketiga tentang pemasangan karpet ini, kulit jok ini ya. Oke, boleh untuk ini sampai di sini saja dulu. Untuk kelanjutannya silakan nonton video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti debu ini tahan korek.